Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Semoga Bapak Ibu di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita terus istiqomah dalam menjalankan amaliah sehari-hari di bulan Ramadhan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk mengingatkan anak-anak kita ketika di rumah. Insya Allah sebentar lagi akan liburan, bahkan per hari ini anak-anak sudah mulai dijemput. Anak-anak kita baik putra maupun putri insya Allah sudah akan dijemput untuk liburan. Oleh karenanya ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terkait liburan. Pertama, jangan lupa pembiasaan anak-anak selama di pesantren, kegiatan ibadahnya, sholat lima waktunya, membaca Al-Qur'annya, murojaahnya, semuanya harus ditingkatkan di rumah. Sehingga di rumah tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan seperti halnya di pesantren. Insya Allah nanti kita berikan mutabaah. Mohon mutabaah ini bisa diisi dengan baik, diisi sejujur-jujurnya, dan mohon bantu. Kita harus bersinergi mendidik anak kita. Mohon bantu pantau, mohon bantu lihat, cek kegiatan anak kita di rumah, sehingga pembiasaan yang telah dibangun di pesantren tidak hilang. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, anak-anak kita di rumah liburan harus produktif, membantu orang tua, silaturahim, mengamalkan amalan-amalan sehari-hari yang baik-baik, mengasah keterampilan dan seterusnya. Ini sudah kami sampaikan kemarin ketika kami membacakan etiket, akhlak-akhlak, etika kesopanan saat di rumah dengan orang tua, makan, di jalan, dan seterusnya. Semoga anak-anak kita ke rumah pulang, liburan itu bukan liburan dengan kekosongan, tapi al-intiqal min amalin ila amalin akhar, yaitu berpindahnya dari satu kegiatan yang manfaat kepada kegiatan manfaat yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bentuk perhatian kita. Karena anak-anak kita, anak-anak ibu juga anak kita. Maka kita peduli, kita perhatian kepada mereka agar kegiatan mereka di rumah tetap kegiatan yang positif, baik. Oleh karenanya kita bersinergi. Mohon sinergi Bapak Ibu di rumah terus memantau anak-anak kita. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kita setelah liburan beberapa hari atau satu pekan akan menghadapi ujian. Ujian di akhir semester. Oleh karenanya, Masya Allah, ini sudah semester kedua. Mohon juga, kami juga sudah sampaikan kepada anak-anak kami agar menyiapkan membawa kitab-kitabnya, sehingga nanti mereka bisa murojaah pelajaran di rumah. Sehingga pulang kembali ke pesantren, anak-anak kita minimal sudah memurojaah, mengulangi pelajaran untuk persiapan ujian. Sehingga betul kegiatan liburan di rumah terjalani dengan baik. Kegiatan di rumah ini insya Allah maksimal semuanya, manfaat semua. Akhirnya ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan sebagai pesan untuk diri kami sendiri dan seluruh Bapak Ibu ketika memantau dan melihat kegiatan anak-anak di rumah. Jikalau nanti terlihat hal-hal yang kurang dari anak kita di rumah, misalkan bangunnya sudah tidak mau tepat waktu, agak malas dan seterusnya, sampaikan ke kami. Insya Allah sebagai bentuk perhatian kita, kita akan perbaiki, kita akan beri motivasi lagi insya Allah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Hasan juga izinkan menyampaikan minal a'inina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang pemenang dan paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.